dan bagi penduduk kampung Sungai Memanjang disandarkan, sudah 20 tahun lalu terpaksa berdepan banjir. Bencana itu ibarat acara tahunan yang melanda kawasan itu. Bah yang hadir tanpa gagal setiap tahun menyebabkan naluri hati penduduk tetap resah setiap kali ditimpa bencana itu. Berkongsi keadaan itu, Ketua Kampung Sungai Memanjang Aspa Jainal berkata, keadaan ketika ini sangat jauh berbeza. Di kampung ini sebenarnya walaupun dalam 4 jam, 5 jam hujan, tapi tidak banjir seteruk pada masa sekarang inilah. Apa yang saya pikirkan ialah pada mulanya daripada saliran parit. Dahulunya dari Jaya Bakti hinggalah ke Batu 33, dia di mengalirnya sungai itu ke satu sungai Ulu Dusun. Tetapi pada 90 tahun 90-an pengaliran daripada Jaya Bakti, sungai daripada Jaya Bakti, sungai daripada Batu 33 itu mengalir terus cukup dibuka perparitan. Jadi artinya mengalir terus ke Sungai Memanjang. Itu salah satu puncalah yang saya pikir. Yang kedua, dari segi semaknya sungai. Jadi bermakna dia hujan, dia tertahan, tidak lancar air itu keluar ke laut. Ketika ditemui Esra Awani pada Khamis, Aspar menjelaskan kerja pembersihan Sungai Memanjang pernah dijalankan pada 2015. Selepas usaha itu digerakkan, bencana banjir besar tidak pernah melanda selama 3 tahun. Sebab apa? Pernah saya asurkan kepada, masa itu adun di sini lah, Dato' Haji Zakaria Muhammad Idris. Saya memohon kepada beliau satu pembersihan sungai pada 2015 ini, yang sudah kadang-kadang banjir itu kan. Jadi yang berhormat Dato' Haji Zakaria itu rujuk kepada pengaliran dan saliran, Jabatan Pengaliran dan Saliran, buat pembersihan. Dari itu 2015 sekali dia kira teruk 2018. 2015 pembersihan. Jadi 2018 itu baru dia ada keluar apa banjir balik. Maksud saya yang terlalu teruk lah, banjir pun dah berapa tahun. Naik sedikit saja lah. Iya. Tebing-tebing saja. Dalam mendepani bencana itu, besar harapan penduduk di kampung itu agar pihak berkaitan dapat menjalankan projek tebatan banjir dan pembersihan Sungai Memanjang dengan segera. Pada Selasa, seramai 153 penduduk kampung itu dipindahkan ke pusat pemindahan sementara Masjid Nur Iman selepas kampung itu dilanda banjir. Namun semua mangsa dibenarkan pulang ke rumah mereka pada Rabu selepas air didapati sudah surut dan PBS ditutup sepenuhnya pada jam 7 malam Rabu.